Hi everyone, kembali lagi di channel Vika Art. Well, di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Nikki Zevanya yang berhasil tampil di Coachella, California di Amerika Serikat, serta apa hubungannya dengan banyaknya sindiran netizen kepada Agnes Mo. So, buat kalian yang penasaran, langsung saja kita masuk ke videonya. Baru-baru ini, penyanyi asal Indonesia Nikki Zevanya alias Nikki menjadi sorotan netizen. Pelantun lagu Every Summertime ini berhasil mengharumkan nama Indonesia saat tampil di festival musik Coachella yang digelar di California, Amerika Serikat pada Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Dalam penampilannya itu, Nikki membawakan 13 lagu. Dan gara-gara penampilannya di Coachella, Nikki berhasil bertengger dalam jajaran trending topic di Twitter. Nikki digadang-gadang mencetak sejarah sebagai penyanyi wanita Indonesia pertama yang tampil di Coachella Festival 2022. Tak sendirian, Nikki tampil bersama beberapa artis asal Indonesia di bawah naungan 88 Rising. Dalam momen tersebut, Rich Brian hadir menjadi salah satu pengisi acara Coachella Festival 2022. Selain itu, banyak juga artis internasional tampil di Coachella Festival 2022, yakni Billie Eilish, Harry Styles, hingga Megan Thee Stallion. Penampilan Nikki berhasil menghebohkan dunia maya. Adapun salah satu potongan video Nikki yang membawakan lagunya yang berjudul Lowkey. Dilansir dari akun TikTok @chengchipmang, terlihat Nikki begitu santai membawakan lagu tersebut. Penampilan dari perempuan berusia 23 tahun ini dibanjiri pujian netizen. Akan tetapi, netizen memuji sembari menyindir Agnes Mo. Banyak yang meledek Agnes Mo karena tak tampil di Coachella. Hal ini karena Agnes Mo begitu gembar-gembor dengan prestasinya, namun seolah tak terlihat. Adapun yang menyentil Agnes Mo rela mengubah penampilan demi jadi artis go internasional. Oke teman-teman, itulah video viral kali ini. Menurut kalian seperti apa? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa terus support aku dengan cara tekan tombol like, comment, share, and subscribe. And see you the next video.